Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore hari ini, tanam hijau akan pasang musa sendiri. Nah, sebelum kita pasang, kita harus persiapkan piranti-pirantinya. Seperti kita siapkan bambu, ini lebarnya selebar bedingan. Kalau biasa untuk cabai sih saya potong segini, ini pas sama bedingan. Ini untuk bawang merah rencananya. Dan juga yang kita siapkan martil, goloke gareng. Dan juga kita siapkan ini adalah bambu untuk pengunci musa ataupun pengunci bambu ini. Ini kecil-kecil bisa dibuat satu gelontong, itu bisa jadi 16 atau berapa terserah. Yang penting mas gini sih. Panjang kurang lebih 25 cm. Dan jangan lupa ada yang besar dan sudah ditotok. Ini biar seperti ini. Nah, untuk ngancing. Nah, ini untuk ngancing ininya. Oke, lebih lanjut kita langsung saja. Yuk, ikuti saya. Jos. Pertama-tama kita masukkan sini, ini as tengah, panjangnya harus sama, tepinya harus sama sama yang di sana. Nah, kira-kira sudah pas, kita gulung, seperti kita gulung. Setelah gulung kita tarik ke bawah. Nah, cepet kaki biar nggak lari. Tengah-tengahnya sudah pas. Ini yang besar kita tekuk gini. Nah, masukkan ke sini, kita pantek sampai mentok. Nah, tiga tengah, samping-samping. Setelah itu kita ngambil ini tiga, yang untuk mancing tiga kita selapkan lagi di sini, terus kita tarik ini ya. Kita potong. Kita buka. Ya. Seperti tadi sana kita tempel, kita gulung-gulung. Satu, dua, tiga, empat,
santai saudaraku. Kualan kalau sendirian agak kualan. Jos. Nah ini kita pantek 1, 2, 3 itu sana sama untuk pengunci samping. Nah rapi kan, rapi. Nah ini rapi, rapi. Jos, jos, jos. Oh, rencana bawang merah rencananya. Oke, itu aja saudaraku cara pasang mulsa sendirian. Sengaja ini tidak saya tarik, tidak saya tarik ini. Intinya karena ini mulsa jelek, terus terang aja ini mulsanya jelek, gampang sobek, tidak tahan satu bulan nggak tahan. Ini contohnya nih, ini sisa-sisa tanaman cabai ini. Nah sisanya ini kan jelek-jelek, ini super-super jelek. Ini kecewa saya beli mulsa ini, murah malah hancur. Oke saudaraku, mungkin itu aja cara pasang mulsa sendiri. Yang baru bergabung minta dukungan dengan tekan tombol subscribe, like, share dan juga komennya saudaraku. Dengan menekan tombol subscribe, Anda sudah mendukung perkembangan tanam biju ini, dan saya akan lebih giat lagi membuat video membagikan ilmu-ilmu pertanian saya versi tanam biju. Oke itu saudaraku, akhir kata selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, salam tanam hijau.